bagi sahabat kece dan badminton lover. Setelah ganda putri Gracia Poli Apriani Rahayu dan ganda putra Muhammad Ahsan Hendra Setiawan lolos ke babak semifinal Malaysia Masters 2020, kali ini giliran tunggal putra Jonatan Christie yang akhirnya gagal menembus babak empat besar setelah melewati pertandingan 3 set melawan pemain Hong Kong Ng Ka Long Angus. Jojo menyerah 15-21, 21-12, dan 21-18, dan langkahnya pun terhenti di babak 8 besar. Ia menghadapi pemain Hong Kong ranking 9 dunia. Jonatan cukup mendapat perlawanan yang sengit dan berimbang, apalagi head-to-head keduanya 4 sama sebelum pertandingan dimulai. Namun Jojo berhasil menjalankan taktik dan menempatkan bola-bolanya dengan sempurna. Di game pertama, Jojo berhasil unggul sementara dengan kemenangan 15-21. Di game kedua, Jojo harus mengakui permainan Angus lebih baik darinya. Serangan-serangan pemain Hong Kong tersebut pun cukup merepotkan Jonatan dan sukses mendulang poin. Hingga gap keduanya pun terlihat cukup jauh. Ya, Jojo kalah 21-12 di game kedua dan harus melanjutkan pertandingan ke babak penentuan. Di game ketiga, permainan keduanya sangat ketat dan berimbang. Bahkan di poin-poin akhir, keduanya saling mengungguli lawannya masing-masing. Namun, Ng Ka Long Angus berhasil leading di poin kritis 19-17 dan 20-18. Dan pemain Hong Kong tersebut mampu memenangkan pertandingan setelah unggul 21-18. Dengan kekalahan ini, Angus unggul secara head-to-head 5-4 atas Jonatan Christie. Dan inilah hasil sementara babak perempat final Malaysia Masters 2020.